Halo semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Oh, udah pagi. Oh Miyu, hari ini kita sekolah kan Miyu? Hah? Belum kak, hari ini bukannya hari Minggu kak. Apa? Masih hari Minggu? Waduh, aku pikir hari ini kita hari pertama sekolah Miyu. Tapi kak, baju seragam kita belum ada loh kak. Hah? Belum ada? Iya kak, kemarin kata kak Sakura, kita coba ambil sendiri kak. Oh kenapa seperti itu? Ayo kita ambil seragamnya Miyu. Nanti kalau gak sempat dicuci gimana Miyu? Oh aku gak mau Miyu kalau belum dicuci, nanti badanku gatal-gatal semua. Emangnya kata kak Sakura ambil di mana Miyu? Kakak, kita belum tukar baju loh kak. Gak apa-apa deh Miyu, kita ambil seragam dulu, nanti baru tukar baju. Kita naik sepeda aja ya. Di mana Miyu? Di taman kak, kata kak Sakura suruh pilih sendiri kak, ukurannya mau yang mana. Waduh, kenapa baru bilang sekarang? Harusnya dari kemarin-kemarin kan Miyu? Iya kak, tapi kan gak apa-apa kak, besok baru sekolah, hari ini belum. Oh, ternyata hari ini masih hari Minggu ya. Soalnya tadi aku kaget sekali, aku pikir hari ini hari Senin. Oh, padahal aku belum susun buku Miyu. Ah, iya kak, Miyu juga belum sampul buku kak. Waduh, nanti malam kita harus bergadang nih Miyu. Yeay, seragam SD Sakura 01. Ayo kita lihat Miyu, yang mana punyaku? Oh, kenapa banyak sekali? Yang mana Miyu? Kakak, itu ada harinya kak. Oh, di sini ada Senin sama Selasa. Wah, berarti setiap Senin sama Selasa kita pakai yang ini ya Miyu? Iya kak. Wah, katanya kita harus pakai pose 16 dan 15. Berarti kita harus mencocokkan dengan baju-baju ini kan Miyu? Iya kak. Baiklah kalau gitu, aku mau cocokkan yang ini. Yang ini pasti punya cowok kan? Soalnya di sebelah itu rok, yang ini celana. Gimana Miyu? Bagus kan Miyu? Tapi kak, kenapa bajunya warna biru? Hah? Warna putih kak. Oh, warna putih ya? Nah, begini Miyu. Nah, itu baru benar kak. Wah, keren sekali ya. Miyu, coba kamu lihat Miyu. Udah pas belum Miyu? Udah kak, kakak sudah ganteng kak. Oh, Miyu, bisa aja. Kamu pasti ada maunya kan? Ayo Miyu, kamu coba juga. Kamu coba yang perempuan punya. Baik deh, kalau gitu Miyu coba nih kak. Nah, ini dia yang rok kak. Gimana kak? Tukar bajunya warna putih Miyu. Oh iya, bajunya warna putih. Nah, gimana kak? Udah cocok belum? Wah, Miyu, bagus Miyu, bagus. Bagus kan? Wah, Miyu sudah gak sabar lagi nih. Tapi besok baru sekolah. Eh, ada yang mau beli seragam ya? Wah, Yuta, Miyu. Oh, Kid Bulur. Eh, kalian belum beli seragam ya? Belum, Kak Sakura suruh kami tes di sini. Iya, harus dipaskan dulu. Gimana? Udah pas belum? Udah, aku cocok sekali nih yang ini. Aku sudah ganteng, kata Miyu. Iya, Miyu juga sudah cocok sekali nih. Nah, kalau gitu kalian ambil yang ukuran itu kan? Nah, kalian sudah coba yang lainnya belum? Ini seragamnya Rabu Kamis. Wah, ada seragam Rabu Kamis juga. Berarti kalau gitu ada seragam untuk hari Jumat, hari Sabtu, sama hari Minggu juga ya? Eh, mana ada hari Minggu? Iya kak, Sabtu sama Minggu kan libur. Oh iya, kenapa aku malah mengira hari Sabtu sama hari Minggu malah sekolah juga ya? Baiklah kalau gitu, aku mau coba yang hari Rabu sama hari Kamis punya. Wah Miyu, yang ini warna biru, bawahnya warna biru nih. Nah, coba kamu pakai Yuta. Nah gimana? Bagus kan? Iya, cocok sekali dengan kamu. Tapi kenapa aku jadi seperti sedang naik SMP? Apa ini ditukar jadi warna biru? Oh, aku bingung nih. Seragam Rabu Kamisnya sebenarnya atasannya pakai warna apa? Itu besok baru dikasih tahu deh, Yuta. Baiklah kalau gitu, sekarang giliran Miyu, Kak. Ayo Miyu, kamu coba sebelah sini. Iya, Kak. Wah, seragam yang ini ada tasnya juga, Kak. Berarti Rabu sama Kamis tas kita berubah juga ya, Kak? Iya, Miyu, biar seragam. Yang tadi itu warnanya merah dan yang ini warna biru. Wah, tas kita kembar, Kak. Gimana? Miyu cocok nggak? Cocok sekali. Tapi seragam yang tadi kan ada topinya kan? Yang ini nggak ada topi ya, Miyu? Iya, Kak. Yang ini nggak ada. Oh, yang ini warna hijau. Gimana? Bagus nggak? Bagus, Kak. Wah, ya ini juga sama, gak ada topinya. Tapi ya ini atasannya apa ya? Besok baru dikasih tahu ya, Yuta. Baiklah kalau gitu. Miyu juga mau coba, Kak. Sepertinya ini bagus. Miyu pakai ini pasti cantik. Wah, iya Miyu, cantik sekali. Kayak ibu-ibu. Kakak, kenapa Miyu malah kayak ibu-ibu? Iya, coba lihat tas kamu itu. Tapi ini kan bagus, Kak. Iya deh, aku bercanda aja kok. Kamu gak seperti ibu-ibu, Miyu. Oh, Miyu, tas kita ganti-ganti terus nih. Tadi warna merah, biru, dan sekarang warna hijau. Iya, Kak, jadinya tas Miyu banyak, Kak. Oh, sebelah sini, olahraga Miyu. Tapi kenapa gak ada bajunya? Itu pilih, Yuta. Kamu mau ikut yang tenis atau kamu mau ikut yang basket?
Oh, ternyata pilih ya. Aku mau pilih yang ini aja deh, yang tenis. Sepertinya ini lebih keren. Tapi pakai pose yang mana? Hah? Foto pose yang 20 ya? Baiklah kalau gitu. Kamu mau tenis ya? Iya, kakak Mio juga mau tenis, kak. Aku duluan, Mio. Wah, keren nih. Lihat, aku jadi pemain tenis. Tapi, kak, biasanya kan kalau laki-laki itu main basket, kak. Oh, siapa bilang? Banyak juga tuh pebasket perempuan. Wah, kalau gitu Mio hanya bisa pilih basket ya. Tapi basket seru juga nih. Masukkan bola ke dalam ring. Lihat-lihat, Mio keren sekali kan? Iya, Mio. Kamu tinggal pakai ikat kepala aja. Habis itu kamu jadi keren sekali. Tapi nanti Mio bisa pinjam tenis kakak kan? Oh, nggak boleh, Mio. Boleh dong, kak. Boleh. Oh, iya udah deh. Kalau gitu sekarang Mio pilih duluan, kak. Oh, apa? Kamu pilih duluan? Iya, kak. Wah, ini pramuka. Mio hanya bisa pilih yang ini. Soalnya ini kan yang perempuan, kan? Gimana, kak? Bagus nggak? Oh, bagus. Oh, tapi sepertinya ada yang salah deh, Mio. Oh, aku terbang. Oh, aku jadi terbang nih. Apa yang salah, kak? Bajunya, Mio. Mana aja baju pramuka warna putih? Hah? Iya juga ya, kak. Warnanya warna coklat, Mio. Nah, begini nih, baru benar. Sepertinya masih ada yang kurang deh, kak. Apa yang kurang? Apa ya? Aku mau coba yang ini nih. Nah, Mio, lihat. Keren sekali, kan? Oh iya, kak. Mio sudah tahu, kak. Kerah Mio warna putih. Yang benar itu kerahnya warna coklat. Nah, begini, kak. Ini baru benar. Kalian sudah coba semuanya kan? Iya, Cat Buller, kami sudah coba. Iya, Cat Buller, keren-keren sekali ya. Nah, kalian boleh bawa pulang baju-baju itu semua ya. Tapi sekarang aku mau pergi dulu nih. Hah? Kemana, Cat Buller? Aku mau ke sekolah dulu, ada yang harus aku siapkan. Tapi sekolah kan belum mulai. Iya, aku kan kepala sekolah. Jadi aku harus memastikan semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Jadi semuanya besok berjalan dengan lancar. Oh, baiklah, kalau gitu nanti aku boleh ke situ kan, Cat Buller? Mau ngapain, Yuta? Aku mau lewat sekolah juga, tapi kami mau ganti baju dulu. Habis itu kami pergi sekolah, boleh kan? Boleh ya, Cat Buller, boleh ya. Ya udah, terserah kalian. Ayo, Mio, kita ganti baju dulu, Mio. Kita mandi dulu, soalnya baru bangun dan juga belum sarapan nih. Aku lapar sekali. Iya, kak, Mio juga lapar sekali, kak. Habis itu kita langsung pergi ke sekolah ya. Iya, kak. Nah, kita sudah ganti baju nih. Sudah wangi dan juga sudah kenyang. Sekarang saatnya kita ke sekolah, Mio. Kakak, kita nggak tunggu Atom sama Atom datang dulu, kak. Nanti aja deh, Mio. Nanti aku baru bilang sama mereka. Kita pergi sekolah dulu. Nanti kita baru suruh mereka nyusul ya, Mio. Oke deh, kak. Yuk, sekolah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, kata ibu guru. Anak yang pemalas tidak naik kelas. Kakak, itu lagu apaan sih, kak? Oh, masa kamu gak pernah dengar, Mio? Gak pernah, kak. Baru Mio dengar dari kakak. Oh, itu lagu orang-orang hebat aja yang tahu, Mio. Nah, Mio, kita sudah sampai. Ayo, Mio. Oh, ada bendera, Mio. Bendera merah putih. Ini bendera Indonesia, Mio. Oh, besok hari Senin, kan? Berarti besok kita upacara nih. Berarti kita harus bawa topi, kak, biar gak panas. Oh, iya juga ya. Jangan-jangan topi itu untuk upacara ya, Mio. Mungkin, kak. Ayo kita lihat, Mio. Di sini ruangan apa ya? Oh, di sini ruangan kelas. Jangan-jangan ini nanti bakal jadi kelasku, Mio. Wah, kelasnya banyak kursi, kak. Berarti murid-muridnya banyak ya, kak? Iya, Mio. Sepertinya muridnya banyak. Ayo kita lihat sebelah sini. Ini ruangan apa ya? Oh, kelas lagi. Mungkin ini kelas Mio, kak. Oh, iya juga ya. Kamu kan satu kelas di bawahku kan, Mio. Berarti kita nggak mungkin sekelas, Mio. Iya, kak. Ayo kita lihat lagi nih. Wah, ini sekolah baru kita, Mio. Sebelumnya kita nggak sekolah di sini. Oh, ada kelas lagi di sini. Kelasnya banyak juga ya, Mio. Iya, kak. Kelasnya banyak. Wah, ramai juga nih di sini. Ada berapa orang ya? Sepertinya ada 16 orang. Aku sudah bisa hitung, Mio. Lalu sebelah sini. Sebelah sini apa, Mio? Jangan-jangan di sini kelas lagi, kak. Coba kita lihat ya. Oh iya, kelas lagi. Oh, tadi sudah berapa kelas, Mio? Sudah 4 kelas, kak. Ayo kita lihat lagi. Sebelah sini apa, Mio? Mungkin kelas lagi, kak. Ayo kita lihat ya. Oh iya, kelas. Oh, tunggu dulu. Kok sepertinya ada orang, Mio? Iya, kak. Oh, Atom, Atom, kalian ngapain di sini? Kami sekolah. Oh, tapi kan belum. Hari ini masih hari Minggu, belum mulai. Kami mau duluan datang. Kami mau jadi orang yang pertama duluan datang. Apa? Mau jadi orang pertama duluan datang? Ya ampun. Kalau memang mau datang lebih cepat, kalian datang paling pagi. Tapi kalian malah datang hari sebelumnya. Emangnya kalian mau nginap di sini? Hah, mereka lucu sekali ya, kak. Mereka mau duluan datang, tapi malah datang di hari sebelumnya.
Iya, supaya kami paling cepat, paling cepat. Ya ampun, kenapa mereka aneh sekali, Miu? Emangnya kalian mau tidur di sini? Iya, kami tidur di sini. Oh, aku gak mau tidur di sekolah. Aku mau tidurnya di rumah aja. Yaudah, gak apa-apa. Kasih kalian aja. Kalian duluan datang ke sekolah. Padahal aku kira kita yang datang duluan lihat-lihat sekolah, Miu. Ternyata Atom sama Atom sudah duluan. Aku gak jadi bilang sama mereka. Mereka malah sudah datang. Ayo, Miu, kita lihat sebelah sini. Di sini ruangan apa? Oh, sepertinya banyak buku deh, Miu. Oh, ini beda, Miu. Ini bukan kelas. Oh, perpustakaan. Wah, ternyata ini perpustakaan ya. Iya, Kak. Perpustakaan itu untuk kita tempat pinjam buku, Kak. Iya, nanti kita bisa pinjam buku di perpustakaan. Baiklah, yang ini ruangan apa ya? Oh, beda juga. Oh, ada Ken Butler. Tulisannya ruang guru dan kepala sekolah. Iya, Miu. Kalian sudah datang? Iya nih, kami lagi lihat-lihat sekolah. Gimana? Bagus kan? Iya, bagus sekali. Di sini untuk tempat baca-baca ya. Bukan. Itu tempat guru-guru yang lain untuk duduk di sana, Yuta. Wah, enak sekali. Ruangan kepala sekolah ada AC-nya nih. Di sini dingin. Iya dong. Tapi nanti kelas kami juga dikasih AC ya, Ken Buller. Iya, baiklah. Nah, sekarang ayo kita lihat yang lain lagi, Miu. Kita mau main apa ya di sini? Ayo kita ajak si Atom sama Atom untuk main di sini, Miu. Oh iya, sepertinya ada yang kelupaan. Yuta, Miu. Oh, ada apa, Ken Buller? Aku mau beli barang dulu nih. Kalian sudah selesai lihat-lihat sekolahnya belum? Kalian mau pulang ya? Oh, belum. Aku belum mau pulang. Iya, kami masih mau main di sini. Kamu ada bawa mobil nggak? Kalau gitu, gimana kalau aku pinjam mobilmu, Yuta? Oh, pinjam mobil? Oke, baiklah. Itu mobil Kak Sakura. Kalau mau pinjam aja. Tapi, kalian tunggu di sini ya. Nanti aku bakal kembali kok. Sebentar aja, Yuta. Aku tidak akan lama. Nah, aku akan pinjam mobilnya dulu. Ken Buller, kamu nggak lama kan? Nggak sampai malam kan? Enggak. Tenang aja. Nggak sampai malam. Aku akan cari benda itu di dekat-dekat sini aja kok. Nah, kalau naik mobil lebih cepat. Tadi aku kesini naik Gojek. Malas sekali kalau pesan Gojek lagi. Aku mau berhemat nih. Nah, sekarang sudah siang nih. Aku lapar. Gimana kalau kita makan dulu, Miu? Iya, aku juga lapar. Iya, Kak. Ayo kita ke kantin, Kak. Iya, kita cari kantinnya dulu. Oh iya, itu dia. Ini dia kantinnya. Oh, kosong, Miu. Gak ada orang yang jualan. Gak ada apa-apa di sini. Oh iya, Kak. Kan hari ini gak sekolah, Kak. Iya juga ya. Tapi, yaudah deh, gak apa-apa. Kita tunggu Cat Buller aja. Gimana kalau kita baca buku, Miu? Kok kita kesini, Kak? Kalau baca buku kan di perpustakaan, Kak. Gak apa-apa, Miu. Kita sambil lihat-lihat. Hah? Ini apa? Oh, locker ya. Berarti guru-guru nanti meletakkan tasnya di sini ya. Sepertinya ruangan ini empuk, Miu. Kita cobain sofanya yuk. Habis itu baru kita baca buku, Miu. Ayo, sebelah sini. Wah iya, empuk nih. Enak sekali ya ruang gurunya. Gimana kalau kita rebahan aja? Aku paling suka rebahan nih. Hah? Bukannya kita mau baca buku, Kak? Nanti aja, Miu. Sebentar lagi. Aku pengen tidur-tidur ayam dulu nih. Wah, kemalaman nih. Barang yang aku cari ternyata habis di semua tempat. Terpaksa aku cari di tempat yang jauh. Wah, si Yuta kira-kira masih ada di sekolah nggak ya? Padahal tadi aku sudah bilang sama mereka sebentar aja. Malah aku kelamaan. Oh iya, tadi aku lupa matikan komputerku ya. Aku harus mematikan komputerku dulu. Kakak Uta dari tadi gak di rumah. Ayo kita cari Kakak Uta ya. Iya, kita cari Kakak Uta. Di situ kok kayak ada mobil Kakak Uta. Itu mobil Kakak Uta kan? Kayaknya itu mobil Kakak Uta. Ayo kita lihat isi mobilnya. Kok ada sesuatu di dalam? Itu apa ya? Kok kayak lamuan? Lamuan apa? Alah. Di situ juga ada yang lain. Itu nampak gak? Iya, coba Ala ambil ya. Ini kok warna putih? Ala ambil semua ya. Iya, ambil semua. Nanti kita main. Ayo, Olin, Celin, kita main. Kita mau main rumah-rumahan yuk. Kita masuk ke dalam rumah itu. Ini pecal ya. Tempat apa ya? Kok banyak meja sama kursi ya? Iya, alah kayak sekolah ya. Ini sekolah ya? Aduh, kenapa barangku lupa aku masukkan ya? Aku buru-buru pula. Baiklah, aku masukkan dulu barangnya. Habis itu baru bilang Yuta.
Mana barangku? Kenapa gak ada ya? Tadi bukannya aku baru beli. Jelas-jelas tadi aku beli lalu aku letakkan di sini. Tapi kenapa gak ada ya? Aneh sekali. Hah? Apa aku mimpi ya? Aku ada beli kan? Ada kok, uangku ada berkurang. Terus di mana ya barangku itu? Apa mungkin terselip di sini ya? Gak ada juga tuh. Di mana? Apa di kolong mobil ya? Atau jatuh di sebelah sini ya? Jelin, Olin, kita mainnya di luar aja ya. Di sini cepit kali. Alah gak suka kalau cepit-cepit. Iya, Jelin juga tak suka. Nanti kalau kita becal, kita jadinya bisa makin cepit. Iya. Jelin, halah. Ayo buka, buka. Buka yang tadi ya? Iya, kita buka yang tadi main ya. Ini tadi ada warna putih, tapi kok bukan cucu ya? Itu apa ya? Tak tahu. Jelin juga au. Kalau gitu, coba ala buka yang lain ya. Yang ini. Nah, coba. Kok muka Jelin sama muka Olin makin becal ya? Kok jadi lebih becal dari muka hala, lebih becal dari tangan sama kaki. Kok bisa? Kita harus kecilkan lagi. Coba ikut hala ya. Putar-putar, kepalanya putar-putar. Supaya kepalanya bisa kecil lagi ya. Kok tak bisa? Tumpah itu cairannya. Suara apa itu? Kenapa kita malah jadi ketiduran? Bangun-bangun, Mio! Atau Mata, bangun! Gelap! Kenapa ini? Kenapa gelap sekali? Mati lampu, mati lampu! Ayo, cepetan bangun! Mio! Atau Mata, bangun! Aku sudah bangun, sudah bangun. Mati lampu! Jangan-jangan tokennya habis ya? Sepertinya mereka lupa isi token listriknya deh. Padahal besok kan sudah sekolah kan? Yaudah deh, ayo kita pulang aja, Mio! Kakak, apa itu kak? Sepertinya ada sesuatu. Apa itu? Kepala besar sekali. Apa itu Mio? Hantu! Ayo kita keluar aja keluar. Ayo kita kabur. Hantunya besar, hantunya besar. Iya besar sekali. Kita kabur aja Mio. Sebelah sini. Ini pasti jalannya. Apa itu? Ada hantu lagi. Gawat nih. Mati lampu, semuanya gelap. Lampu di jalan juga semua mati. Kita pergi aja. Ada lagi. Ada hantu. Kabur, kabur. Ayo semuanya. Kabur. Hantu, tolong, tolong kami. Ada hantu, ada hantu. Aku takut, aku takut. Kakak Uta. Mio, dia masih mengejar kita gak Mio? Masih kak, ayo kita lari secepat-cepatnya kak. Ayo, lari. Suara apa itu? Ada yang teriak-teriak. Hah, gak kelihatan? Di mana ya orangnya? Tadi sepertinya ada yang teriak deh. Ya udah deh, kalau gitu coba aku cari lagi. Di mana ya? Apa itu? Kok ada yang berkepala besar? Bukannya ini? Kamu siapa? Aku Olin. Olin, kamu bukannya bayi Titan ya? Terus yang sebelah sini ada lagi. Kamu siapa? Aku Jelin. Iya benar, bayi Titan dan temannya. Apa yang terjadi? Jangan-jangan kamu mengambil barang dari mobilku ya? Iya, tadi Hala yang ambil. Mana dia, mana Hara? Tunggu dulu. Ternyata catku yang berwarna putih tumpah semua. Dan juga botol yang bisa buat kepala jadi besar juga ada di sini. Berarti mereka mengambil barang-barangku. Ya ampun. Padahal aku susah sekali mendapatkan barang ini, tapi malah sia-sia. Kenapa mereka mengambil? Oh iya, satu lagi barangnya. Di mana? Mana kembang apiku? Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Suara apa itu? Suara apa? Keras sekali. Ayo kita lari. Ayo lari, kita kabur. Aku takut. Kakak Uta, tunggu Hala, tunggu. Tolong, tolong. Polisi, Kak Sakura, semuanya tolong. Kakak, sepertinya hantunya ngomong deh kak. Apa hantunya ngomong?
Iya kak, tapi Mio gak dengar. Oh tidak, tidak, jangan ikuti kami.